Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini hari Minggu ya. Saya mau kembali ingin bermain-main sambil berbagi dengan sahabat semua. Saya akan mencoba untuk ini, memanfaatkan rongsokan printer brother yang ada wifi-nya. Kan kemarin saya rusak ya, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, ini bekas tintanya. Nah, di sini di printer ini ada beberapa motor ya. Ada beberapa motor yang seperti ini, motor DC 24 volt dan 12 volt. Ada motor untuk pembersih head cleanernya ya, pembersih tinta. Ada motor untuk roller kertas, ada untuk penggerak cartridge. Jadi ada 3 cartridge. Nah, kemarin yang 2 sudah saya ambil, saya pakai untuk yang lain-lain juga untuk percobaan eksperimen saya. Nah, ini saya ambil dari motor pembersih. Motor pembersihnya ini ya, sahabat-sahabat, ini dia. Nah, ini dia motornya. Motor pembersih ini 24 volt ya sahabat-sahabat. Nah, dia ada motor penggerak untuk pembersih. Nah, ini kan kemarin memutar ini, memutar untuk pembersih cartridge-nya. Nah, lalu saya lepas dari sini. Saya ambil box kertasnya untuk menempatkan as pemutar gear-nya ini. Nah, rencananya ini saya mau bikin listrik gratis ya dari bekas printer. Listrik gratis dari bekas printer. Dan rencana saya ini penggeraknya, penggerak motor listrik ini adalah dari gravitasi. Nah, ini sudah saya rakit ya. Gear sudah saya pasang seperti ini. Sudah terpasang ya, sahabat-sahabat nih. Nah, dia sudah terpasang. Nah, sahabat-sahabat, lanjut ya. Ini sudah saya pasang ke ini ya, ke multitester. Saya mau menguji listriknya seberapa. Ini saya pasang di 10 volt saja dulu. Oke, sekarang akan saya putar ya, berapa volt yang bisa dikeluarkan oleh motor bekas penggerak ini, dan akan saya jadikan penghasil energi listrik. Nah, baru diputar lambat seperti ini saja, sahabat-sahabat, tidak bisa menghasilkan beberapa dia nih. Nah, oke sahabat-sahabat ya, nah sudah menghasilkan listrik. Oke, sekarang saya stop dulu. Saya akan coba pakai ini ya, saya gerakkan pakai ini untuk mengukur berapa ketinggian voltage-nya di kecepatan maksimal. Nah, ini sudah saya hubungkan dengan bor listrik ya untuk memutar ini motornya. Kira-kira menghasilkan berapa volt. Sekarang karena akan saya putar dengan kecepatan agak tinggi, akan saya naikkan multitesternya ke skala 50 volt ya sahabat-sahabat ini. Sekarang saya uji ini berapa volt. Oke,
Oke, sahabat-sahabat, ketika kecepatan maksimal voltasinya lebih daripada 25 volt ya sahabat-sahabat. Nah, berarti kita kalau menggunakan output sini menggunakan perangkat yang hanya tegangannya 12 volt harus menggunakan regulator 12 volt ya. Kalau kita mau menggunakan 5 volt kita gunakan regulator 5 volt juga. Sebab mengantisipasi kalau putarannya nanti akan semakin cepat di sini ketika kita pasang ke penggerak ya. Sahabat-sahabat, nanti penggeraknya saya gunakan gravitasi. Saya gunakan bandul atau gravitasi ya. Oke, nanti bagaimana dilihat selanjutnya ya sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, tahap berikutnya akan saya coba menggunakan lampu yang bertegangan 5 volt. Sambil kita lihat, sambil kita tes kecepatan RPM-nya. Skala 10 volt supaya bisa melihat voltasi pastinya berapa. Jadi kita tidak berani putar maksimal karena tidak pakai regulator. Nah, LED-nya bisa mati nanti. Saya tinggal memikirkan tali untuk menggerakkan gear ini dengan bandul diberi pemberat sehingga menjadilah listrik tenaga gravitasi. Oke sahabat-sahabat, kita lanjutkan, nanti akan kita lanjutkan ya videonya. Oke, terima kasih ya, tonton terus ya videonya sampai selesai. Apakah saya berhasil membuat energi gratis dari kekuatan gravitasi dan motor bekas printer ini? Oke sahabat-sahabat, kita lanjutkan otak-atik kita. Oke, ini sudah ya, sudah saya boxnya sudah saya kuatkan, sudah saya bingkai, dan ini juga outputnya sudah saya output dari motor bekas printer ini sudah saya hubungkan ke diode ini. Nah, ini saya jadikan AC bolak-balik supaya ini bisa bolak-balik, maksudnya kita lem dulu supaya jangan sampai putus solderannya sahabat-sahabat ya. Nah, ini
Jadi dari ini ke blok balik sini ya. Nah, kemudian keluar dari diode ciprok ini plus, ini min. Jadi biar motornya di blok balik arah putarannya, keluarannya ke kabel output dari diode ini tetap sama ya. Nah, jadi tetap kabel yang warna putih ini saya kasih tanda putih, yang ini saya pilih untuk plusnya, dan yang hitam tanpa ada tanda putih itu minnya ya, harus minnya. Nah, gini sahabat ya, ini plus, ini minusnya sesuai dengan tanda yang ada pada diode ini. Ini blok balik supaya arah putaran dari mesin yang sudah kita buat ini bisa diputar ke arah manapun, lampunya tetap bisa nyala. Nah, gini sahabat ya, kita putar ke kiri, lampunya tetap nyala, ke kanan, lampunya tetap nyala. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Oke, kita akan rangkai energi gravitasinya. Oke, kita pasangkan tali dulu ya sahabat-sahabat. Yang enak ini kameranya dari sana ini sobat. Sahabat-sahabat ya, supaya bisa tahu lagi nyala kan. Oke, cukup segitu aja dulu sahabat ya. Nah, ini kalau ditarik ya, dia akan nyala. Tapi kita harus pasang dulu tali satunya supaya bisa bolak-balik. Sahabat-sahabat ya, gitu maksudnya. Maksudnya supaya bisa bolak-balik. Nah, gini. Jadi ketika ini tertarik oleh bandul ke bawah, ini akan terpintal sendiri. Oke, sehingga nanti diperlukan pada siklus berikutnya. Oke sahabat, saya akan rekatkan ini dengan lem Korea. Oke, kita stop dulu lagi videonya sahabat-sahabat ya, nanti kita lanjut lagi. Iya sahabat-sahabat, jadi peralatan yang kita gunakan, satu ini, dua ini tadi ya, apa multitester untuk ngecek listriknya. Kemudian peralatan-peralatan bor tadi, mana tadi anak-anak bornya, anak-anak bornya di mana ini, korbannya ya, korbannya adalah satu biji printer. Kemarin harganya ini saya beli ya, seberapa tahun ya, 7 tahun yang lalu ya, brother-brother yang ada wifi nya nih, mahal, yang ada LCD nya bisa ngeprint langsung dari handphone. Kemarin ini cuman rusak ya, rusak, saya tidak bisa memperbaiki. Rusaknya padahal sedikit aja rusaknya, cuma karena setelah rusak tidak saya pergunakan, akhirnya banyak otomatis sensor-sensornya yang disarangi oleh makhluk gaib ya, jadi sensornya rusak semua. Nah, ini ya peralatan kita, tidak banyak ya peralatan kita ya sahabat-sahabat. Ada lakban, lem ya, timah untuk merakit diode ciprok, ini ger-ger yang diperlukan. Udah, kita kesampingkan aja ya sahabat-sahabat. Ini juga, nah, ini pompa nih, ini pompa untuk pembersihan headnya. Ini motor itu juga yang menggerakkan, motor yang dijadikan untuk pre-energi. Ini karena saya tidak bisa melihat-lihat ya, yang kecil-kecil, jadi saya menggunakan ini. Oke sahabat-sahabat,
nanti kalau video ini sudah selesai, akan saya buat part berikutnya, bagaimana yang lebih sempurnanya ya sahabat-sahabat. Oke. Dan lem ini sahabat-sahabat caranya gini-gini ya, supaya merekat, supaya dia jangan los. Itu ya sahabat-sahabat. Nah, jadi sahabat-sahabat cara kerjanya nanti ini kan kita gantung ya. Ini kita gantung. Arah motor kan sudah bisa bolak-balik karena ada diuda ciplok ini ya sahabat-sahabat. Sehingga yang keluar arah ke lampu atau perangkat kesan HP dan lain-lain itu tetap sama, biarpun dibalik arah putarannya, keluarnya tetap, kalau yang kabel putih ini plus ya plus ya, yang hitam tetap hitam biarpun putaran ini dibalik ke arah manapun. Nah, maksudnya jadi dibikin seperti ini, ketika ini kita gantungi bandul, kita gantungi pemberat, maka ini akan tertarik ke atas ya, ini tertarik ke atas. Ketika ini habis masa putarannya, ini akan terisi dengan lilitan baru, dan nanti ujungnya ini akan, karena dia tertarik ya sahabat-sahabat, ujungnya ini akan kita kaitkan lagi ke pemberat yang satunya. Nah, jadi begitu terus siklusnya ya. Jadi tarik gitu, pindah, tarik lagi, pindah ya, dia tarik lagi dengan gaya gravitasi karena pakai pemberat, lalu pindah lagi. Oke, nanti akan kita coba, kita akan simulasikan sahabat-sahabat ya. Oke, kita keringkan dulu lemnya. Oke, akan kita gantung ya, kita akan gantung ini di tempat yang biar yang rendah aja dulu ya sahabat-sahabat, supaya kita bisa untuk ya memikirkan langkah selanjutnya ya sahabat-sahabat. Oke, saya akan gantung di sini aja dulu. Ini. Saya akan gantung di sini sahabat-sahabat ya. Dan lampunya supaya kita bisa lihat semua, lampunya saya letakkan di sini aja. Oke, atau di mana ya? Pokoknya ya di mesin, depan mesin aja kita letakkannya seperti ini. Nah sahabat-sahabat ya, ketika ini saya tarik ya, ketika ini saya tarik gitu ya, nah lampu kan nyala. Nah, terus ke bawah sampai talinya habis sisanya kan. Nah kan di sini dia muter lagi kan, nah, di situ dia muter lagi, dia membuat pintalan ya, pintalan. Nah lalu di sini kita pindahkan pemberatnya ke sebelah sini, terus dia muter lagi kan. Nah, karena tidak rapi pintalannya dan tanpa pemberat ya tidak rapi ya. Oke, nanti akan kita buatkan pemberatnya dan supaya lampunya stabil. Kalau pakai pemberat karena digantung ke atas kan jadi putarannya stabil karena tidak terhenti-henti seperti tangan saya yang menarik ini ya sahabat-sahabat. Nah, habis kita putar lagi sebelah sini, pindah sini. Nah, lampunya kan nyala terus ya, biarpun arah putarannya terbalik, lampu tetap nyala. Nah, arah putaran sebaliknya seperti ini. Ini terpintal ya, oke. Tanpa ada penggantung. Nah sahabat-sahabat ya, terus seperti itu dia. Nah terus ya, habis seperti ini. Nah oke. Jadi ini nanti sahabat seperti ini, rancangan saya seperti ini ya sahabat-sahabat. Ini ada gantungan kan, bandul, anggaplah bandul seperti ya pokoknya yang saya gantungi lah ya. Ini bandul ringan juga di sini. Sini ada bandul gitu ya. Nah, jadi ini tarik ke sini dia. Nah, kan
akan meminta, biasanya meminta. Ya, sahabat-sahabat. Nah, ketika pintaran sebelah habis, nah di sini malah nambah kan putarannya. Lalu putarannya kita balik lagi yang di sini yang digantungi. Sahabat-sahabat. Nah, begitulah seterusnya siklusnya sahabat-sahabat ya. Ini ditarik, di sana meminta, arah putarannya berbalik lagi, tarik lagi, di sini meminta lagi. Nah, kita akan buatkan otomatisnya ini bagaimana supaya pemberatnya akan berpindah sendiri ke sebelah sini dan ke sebelah sini. Tentu semakin banyak pemberat yang kita pasang, berarti semakin lama lampu ini akan bisa menyala. Karena pemberatnya kita pasang di sini bertahap seperti peluru, mesin peluru ya. Yang satu turun, jatuh, naik, masuk lagi, yang satu turun, naik, yang sini sama. Jadi bergantian terus menerus. Nah, sehingga listrik ini bisa bernyala berjam-jam begitu ya sahabat-sahabat. Atau bisa juga kita di sini tambahkan lagi gearbox ya. Supaya satu jengkal tali ini bergerak bisa mencapai 5 menit lampu ini menyala gitu ya sahabat-sahabat. Nah. Oke ya. Nah, kita tinggal bikin gear lagi tambahan di sini. Supaya 1 banding 10 atau 1 banding 20 atau 1 banding 100 ya. Supaya sejengkal tali bergerak itu bisa mensuplai gerakan sebanyak 5 menit ini bergerak berputar terus. Atau kita bikin yang bandul tadi ya. Kita bikin yang berpindah-pindah kiri kanan di sini berjejer secara otomatis bandul-bandul yang lain yang siap menekan ke bawah. Mengambil gravitasi ke bawah. Jadi ada beberapa pilihan replika yang saya buat ini. Ada beberapa pilihan, bisa kita menggunakan tali. Semakin tinggi tempat ini kita gantung ke atas, maka akan semakin lama motor ini berputar dan menghasilkan listrik. Ya sahabat-sahabat, makin lama dia. Nah, atau tambah lagi gearboxnya. Ini gearbox asli bawaan dari printer ya sahabat-sahabat, saya tidak nambah-nambah. Ini satu kali di sini berputar, motornya di sini berputar sekitar 100 kali 1 banding 100 sahabat-sahabat, karena gearnya ini ada beratus-ratus ya. Ada beratus gear. Satu gear berputar di sini sudah 10 kali. Satu gear ini bergerak sini 10. Satu siklus putaran sini jadi 100 ya, karena ada perkalian gear dengan gear, gear besar ke gear kecil, gear besar ke gear kecil, berapa tingkat, 1, 2, 3, ada 4 tingkat gearboxnya. Nah, kalau kita bikin lagi di sini 4 tingkat gearboxnya, maka lama waktu putaran mesin ini akan bertambah 1 kali lipat. Nah. Oke sahabat-sahabat ya, karena putarannya tidak rapi ya, seperti itu. Ya, nyala kan? Oke, bisa dilihat kan nyalanya? Siang ya, karena kalau malam ya ketahuan ya kalau malam. Oke, sahabat-sahabat, inilah listrik tenaga gravitasi ya. Nanti akan kita buatkan bandulnya di sini. Gitu ya. Kita buatkan pemberatnya di sini. Nah. Dia hanya bergerak sedikit, listrik sudah nyala sahabat. Nah. Andai di sini pakai bandul kan bisa rapi karena tidak terhenti-henti putarannya sahabat-sahabat. Oke, nanti kita lanjutkan lagi videonya. Bagaimana kalau ini saya bikin bandulnya saya gantung tinggi-tinggi ke atas. Oke sahabat-sahabat ya. Yang jelas ini sudah menghasilkan listrik gratis ya. Dari putaran motor ini, bekas printer ini keluar di sini ya, DC-nya 24 volt. Ini saya masukkan ke sini ke dioda cipluk
supaya bisa bolak-balik, arusnya bolak-balik dan keluarnya di sini positif, di sini negatif sesuai arah bacaan dari diode itu ke lampu, yang positif positif, yang negatif negatif. Tak peduli arah putarannya di sini kemanapun, lampu tetap nyala. Oke, lampu tetap nyala. Oke, lampu tetap nyala. Nah, sahabat-sahabat bisa melanjutkan kreativitas ini, bisa dibikin gearnya sepeda motor, gear sepeda, supaya di sini kalau bolak-balik di sini tanpa tali seperti ini, kita bikin gantung bandul seperti ini, ayun-ayun seperti ini juga bisa bergerak ya sahabat-sahabat. Ayun ke kiri ke kanan juga bisa bergerak di sini karena bantuan gear. Nah, kan? Ini juga bisa ya. Atau di bawah kita bikin gerakan otomatis menggunakan magnet. Juga bisa bergerak terus supaya kita pikirkan, kita cari akal gimana supaya lampu ini tetap menyala, ini terus berputar ke kiri ataupun ke kanan. Sementara bandulnya di sini bisa berpindah sendiri. Ya, dengan simpanan bandul-bandul yang tersusun di samping kiri dan kanan misalnya kan, ketika dia sampai ke atas, bandul yang satu turun ke bawah jatuh, ini naik, turun lagi satu bandul, satu pemberat ya, turun, ini naik lagi ke atas, otomatis di sini masuk lagi karena ada pelatuk di sini yang memajukan. Nah, nanti dia turun lagi, begitu seterusnya siklusnya sampai bandulnya yang tersusun di kiri dan ke kanan itu habis ya. Semakin banyak, semakin lama ini bisa berputar ya. Jadi kita tinggal menggantungkan pemberat-pemberat yang tersusun di samping kiri dan kanan dari listrik gratis ini sahabat-sahabat ya. Nah, kan seperti ini nyala kan? Ini lagi nyala juga sahabat-sahabat ya, ini juga nyala. Nah, ini juga nyala. Nah, kan ini karena saya tidak ada pemberatnya di sini ya, dia meminta tali ya sembarangan ya. Kalau nya kita buatkan di sini bandulnya yang ringan, di sini lebih berat, nanti kalau ingin menarik di sini lebih ringan, supaya ini jangan kosong melompong naik ke atas ya, jadinya nih talinya terpintal seperti ini, akhirnya ditarik dia seperti ini. Nah ya, gerakan putarannya tidak stabil karena talinya tidak rapi di sini memintanya, sebab tidak ada pemberat yang menstabilkan putaran dari gear ini. Oke, sahabat-sahabat, udah ya, kita lanjutkan nanti dulu ya part berikutnya, bagaimana ini saya gantung di tempat yang lebih tinggi atau menggunakan alat-alat tambahan supaya ini bekerja lebih lama ya sahabat-sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.